Ponpes Kebon Kelapa Al-Ma'rifah Cirebon melakukan acara zikir dan manakib kubro. Acara manakiban ini dilaksanakan setiap malam minggu dengan kegiatan tausiah yang diawali oleh Kiai Aban Holid Barsa. Acara kedua melakukan zikir dan manakib yang dipimpin oleh Al-Mukarrom Kiai Haji Syamsul Ma'arif MPDI sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rifah. Kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ahlil kubur, orang yang senantiasa hadir dalam majlis-majlis zikir. Amin ya rabbal alamin. Baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina. Hadir dalam acara ini pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Cirebon, tokoh agama, wali santri, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Islam Kebon Kelapa Al-Ma'rifah, dan jemaah lainnya yang hampir dari Jawa Barat datang. Ketua pelaksana acara zikir dan manakib kubro Asep Priyatna mengatakan, kegiatan zikir dan manakib yang tujuannya untuk berdoa agar cita-cita hajat diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga berharap bahagia selamat dunia akhirat dan para santri menjadi sukses menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Cirebon. Kegiatan hari ini adalah rutinitas zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mana kegiatan ini kita rutin tiap malam Ahad dilakukan, dan kebetulan malam sekarang itu manakib kubro. Manakib kubro ini dilaksanakan 1 bulan 1 kali di awal bulan. Nah, ini kegiatan ini khusus di Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah, yang mana isi kegiatan manakib ini adalah zikir dan manakib yang tujuannya untuk berdoa agar cita-cita, hajat-hajat kita semua dijabah oleh Allah Ta'ala. Kiai Aban Holid Barza selaku pembimbing pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah Cirebon menyatakan, program di pesantren Ponpes Kebon Kelapa Al-Ma'rifah yaitu berzikir. Orang yang kontinu dalam berzikir dapat mengusir setan dan akan tertolak sendirinya. Selain itu, program anak didik pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah Cirebon supaya terbiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa salah satu di antara program di pesantren kami yaitu berzikir. Anak harus terbiasa dengan zikir. Kami memprogramkan agar anak-anak ini terbiasa untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi anak-anak yang selalu bersandar kepada Allah, selalu berharap kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah, karena Allah maha segalanya. Para santri di Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah Cirebon selalu bersandar pada Allah dan yakin kepada Allah, dan diajarkan kepada para santri menjadi orang yang mandiri. Selain itu, Ponpes Al-Ma'rifah Kebon Kelapa juga meluluskan generasi berwawasan luas, terampil, dan berakhlakul karimah, serta memiliki peran serta dalam membangun sumber daya manusia yang handal. Ali Mudin, RCTV Cirebon.